Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Yuna dan Junho memiliki cukup banyak adegan ciuman dalam King the Land. Adegan ciuman pasangan utama drama JTBC itu pun membuat para pemain menggosipkannya, sekaligus penasaran ingin melihat bagaimana proses pengambilan gambarnya berlangsung. Hal itu diungkap oleh An Seha ketika menjalani wawancara soal King the Land belum lama ini. Keduanya selalu syuting adegan ciuman ketika kami semua tidak ada di sana. Aku menonton siaran dan bertanya, apakah kamu berciuman lagi? Ungkap An Seha. An Seha baru benar-benar melihat Yuna dan Junho syuting ciuman pada episode ke-12 ketika pasangan itu tertangkap oleh teman-temannya. Sebelum itu, mereka sudah penasaran ingin menonton pasangan utama itu syuting ciuman hot di Thailand. Saat mereka punya adegan ciuman di Thailand, kami bahkan bercanda mengatakan, haruskah kita pergi dan menonton mereka juga? Adegan itu direkam saat fajar, tapi kami tidak pergi pada akhirnya karena kami malu untuk menontonnya di tempat yang hangat, sementara mereka berdua sedang syuting di air dingin, tutur An Seha. An Seha juga memuji profesionalitas Yuna dan Junho di lokasi King the Land sampai rumor kencan pun muncul. Chemistry di antara keduanya yang telah menarik perhatian bahkan sebelum siaran begitu alami hingga rumor kencan pun muncul, tuturnya. Kim Jaewon juga ikut membahas adegan ciuman kedua seniornya itu. Melalui kerja tim yang harmonis, adegan yang sempurna pun keluar. Aku bisa melihat profesionalisme mereka melalui adegan ciuman manis mereka. Kim Jaewon pun memuji chemistry Yuna dan Junho. Lee Junho dan Im Yuna memiliki chemistry yang hebat. Itu adalah penampilan akting yang luar biasa melalui serial romcom. Bahkan bagiku, kupikir mereka dapat dipercaya untuk bersama, tuturnya.